Halo teman-teman, welcome to YouTube channelnya Kang Pecel ya. Di sini ada konten baru ya, Solo Versus Squad. Jadi di sini sedikit berbeda karena di sini nanti ada dubbing ya. Di sini gue akan lebih ke konten edukatif ya, konten edukatif daripada kalian nonton konten-konten tegang-tegang gitu aja. Kali ini aku akan lebih ke edukatif. Tapi mohon maaf karena di videonya itu gue fokus jadi jarang ngomong, jadi akan ada sedikit dubbing-dubbing. Nanti kalian bisa dengar suara yang bukan dari game, suara gue ngomong tapi itu hasil rekaman ya. Jadi gue lihat tontonan gameplaynya, gue kasih tahu pas ini gue mikirnya apa gitu-gitu tuh. Jadi kalian lebih kepikiran lah ya. Jadi so enjoy, jangan lupa ditekan subscribe dan like. Step. Menggunakan Scorpion. Depan kita mau nunggu. Tidak ada yang memiliki vest. Di sana jahat sekali. Oke, nice. Rata. Langsung mati.
mas. Oke, jadi di sini gue udah lihat musuh tuh, gue udah lihat musuh di atas sekilas, gue berhenti. Berhenti nunggu. Nah, di sini gue terdengar step gak jelas. Jadi dapat satu, gue langsung ngepron di sini. Ngepron karena biar gak ditembak musuh ya teman-teman ya. Jadi pentingnya kalian ngepron setelah nunggu. Disini sempat ketahuan sama temannya. Gue melihat, gue nggak end di sini karena gue mau pancing teman-temannya untuk nge-revive biar gue bisa tahu posisi musuh di mana. Jadi pentingnya itu menganalisa, kalau solo versus squad menganalisa musuhnya di mana dulu. Oke, jadi di sini gue langsung nge-smoke ya supaya mereka nggak bisa lihat gue. Di sini kalau udah smoke kalian akan wajib pindah posisi mau kemanapun. Jadi gue udah tahu nih, satu orang di pohon, satu orang di bagian kanan, dua orang lagi di revive. Nge-revive sama revive. Gue nambahin smoke-nya karena gue mau pindah posisi lagi. Mundur lagi agak ke belakang. Tuts, langsung ngeprone di sini. Nah, gue lihat dua orang di kiri. Jadi penting ya, kalian perlu tahu posisi musuhnya empat-empatnya di mana dulu sebelum kalian sana lupa reload ya. Maaf. Coba pindah posisi lagi. Di sini gue udah nggak ada vest ya. Jadi gue di sini udah tahu dua kena ya kan. Gue bakal langsung ngeflank. Flank bagian bawah kanan, satu mati di sana. Player mati di sana. Kita masih ngeflank di sini ya, teman-teman ya. Jadi expect masih ada 3 orang yang hidup. Jadi gua ngepron untuk heal dulu. Minum penggil dan ya. Jadi beberapa tips dari gua itu kalau kalian sudah solo versus squad dan sudah ketahuan oleh musuh, jangan berada di posisi yang sama ya teman-teman ya. Usahakan menggunakan smoke, pindah posisi. Sana dapat dua lagi yang beda squad ya. Dapat posisi, langsung pindah. Mau kemana pun, yang penting ada coveran gitulah. Sebisanya ada coveran. Rata di sana. Jadi kalian gunain smoke kalian itu sebagai distraction, artinya itu supaya kalian di kan musuhnya
udah tahu kalian di mana. Misalnya, eh ini pawn ini, pawn ini ya. Kalian smoke, kalian pindah posisi, dia nggak bisa lihat kalian pindah posisi. Jadi dia masih bakal expect kalian masih di sana gitu. Masih di pohon itu dan masih dicari-cari lah istilahnya. Itu deh teman-teman. Sisa dua, kemana ke mereka? Lebih aman di mobil teman-teman. Sana kali ya. Kita memantau dari sini, ini karena mobilnya baja ya. Jadi kita nggak terlalu takut. Di sana ada semua. Tembakan ya. Di belakang bawah sana tuh paling bawah.
Oh, dia di belakang sana. I know. Ada bom. Dia di belakang sana tuh, teman-teman. Anjing, ada yang di sana. Jancuk, beda squad ternyata.